penanggalan dan penyematan tanda jabatan. Serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana AD kepada Laksamana Siwi. Dan harapan saya ke depan apa yang dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Laut yang baru akan melaksanakan program-program Angkatan Laut. Selamat bertugas kepada Panglima TNI dan juga kepada Kepala Staf Angkatan yang baru. Dan apa yang saya rintis nanti akan lanjut juga. Saya secara resmi telah menerima tugas wewenang tanggung jawab jabatan Kepala Staf Angkatan Laut yang baru saja dilantik oleh Panglima TNI.